Tugu Bambu Runcing ini berada di pertigaan Jalan Hang Tuah dan Jalan Diponegoro Pekanbaru. Bambu runcing dimaknai sebagai senjata perjuangan mengusir penjajah. Semangat rela berkorban jiwa raga ditunjukkan tanpa gentar dan ragu saat para pejuang yang hanya bersenjatakan bambu runcing harus berhadapan dengan tentara penjajah yang memiliki persenjataan modern. Bangunan Tugu Bambu Runcing ini berbentuk segi delapan dan di bagian atas terdapat tiga batang bambu, dan bambu yang berada di tengah lebih panjang bila dibandingkan dengan dua bambu lainnya. Pada bagian dasar bangunan yang berbentuk segi delapan terdapat relief sejarah perjuangan Indonesia, yaitu pada masa tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda dan melahirkan Deklarasi Sumpah Pemuda. Di sisi lain terdapat relief yang menggambarkan keadaan tahun 1945 di masa kemerdekaan Indonesia. Pahlawan revolusi dan kejamnya gerakan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi di tahun 1966 menjadi relief pada salah satu sisi tugu. Dan di bagian lain terdapat relief Riau masa kini dengan budaya 8K yaitu, kebersihan lingkungan, ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, kerukunan hidup, kelestarian alam, kesehatan masyarakat, kewajiban belajar dan kewaspadaan nasional.